atau bertawakan seruh bulat-bulat urusnya selepas daripada usaha dah, kerja dah, amal dah, cari sebab hak molek hak betul dah, serah pada Allah. Allah nak wijaya tak jaya bukan kerja kita dah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. Ayat 2 sampai ayat 5 suratul Ahzab sebagai sambung daripada ayat kemarin, lepas tu masuk tajuk baru. Allah Taala firman di dalam ayat 2 ni sebagai sambung daripada ayat yang pertama, wahai Nabi, bertakwalah kamu kepada Allah, jangan taat kepada orang kafir dan orang munafik. Orang kafir apa pasal ganah tu lah. Nah, lepas tu semualah urusan-urusan orang kafir ni Allah Taala pesan jangan taat sama sekali. Nah, kepada orang-orang kafir dan munafik. Dan kena takwa sokmo kepada Allah. Rayak kepada Nabi ni adalah rayak kepada umat. Mari ayat yang kedua. Dan turutlah akan apa yang diwahyikan kepadamu dari Tuhanmu. Maknanya turutlah Qur'an. Isi Qur'an yang aku wahyukan kepadamu, hei Nabi. Dan umatmu juga turutlah Qur'an. Ini kalau dah kita tengok sekaligus. Tengok dengan secara umum supaya dengan Tuhan royak kepada Nabi, tapi hak sebenarnya royak kepada umat. Sebab Nabi cerak-cerak dah. Jelas dah Nabi dia turut wahyu Qur'an. Allah Taala bui kepada dia, sapa kepada dia melalui malaikat Jibril, tapi hak sebenarnya kita inilah orang paling penting. Nah, kena turut Qur'an, kena ngaji Qur'an. Nah, bermula daripada ngaji baca Qur'an. Lepas tu kau menekat, kau jadi partner. Bukan suk dibaca, betul baca saja. Bahkan kita kena reti isi kandungnya yang ada di dalam Quran. Ini sudah makruf berlaku. Serta janganlah menurut adat resam jahiliah. Ini sebagai selik terjemuh. Nak jadi lebih jelas lagi. Orang apabila dia tak kena Islam, dia tak kena jahiliah. Orang yang kena jahiliah boleh jadi dia tak kena Islam ataupun dia kena Islam. Maknanya kena wirti kedua-dua tu. Tapi kena turut Quran, kena turut Allah, jangan turut adat jahiliah. Padahal adat jahiliah ni dia ada semua, anak-anak masa, anak-anak tepat. Duduk di dalam hampir-hampir setiap orang ada belakang. Sebab tu kita kena ngaji juga gapo dia adat resam jahiliah yang orang-orang zaman dulu duk buat sampai hari ni pun duk ada lagi. Itulah Allah Taala tanya banyak-banyak royak di dalam banyak-banyak ayat, terutamanya ha hukum afa hukmal jahiliyati yabghun.
Adakah hukum jahiliah ataupun cara hidup jahiliah pada zaman dulu yang mereka itu duk cari-cari? Ha ni kita pun jadi hak jahiliah kita kena kambuh habis. Jangan we ada. Jangan we ada di dalam hidup kita. Itulah. Sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ini pesan kepada Nabi suruh turut wahyu, iaitu Quran. Nah, insyaAllah orang apabila dia duduk, hidup dia dengan Quran, ngaji Quran, reti Quran, amal dengan Quran, berakhlak dengan Quran, sebar Quran, insyaAllah Allah Ta'ala pimpin dia. Tapi orang yang jauh hidup dia dengan Quran, baca pun tak pandai, tak cari jalan untuk nak mengaji Quran, baca pun tak betul, minta maaf ni dah, tak ada kata kepada siapa-siapa dok, secara umum baca pun tak betul, orang duk tafsir Quran dia malah dengar. Ha tu. Lepas tu baca pun tak reti juga. Ya. Baca bahasa Jawi pun tak pandai, bahasa Sia pun tak pandai, dengar pun tak sih. Apa kita nak kata gano? Kalau tak pandai baca, dengar tak apa. Sebab galaknya orang kita ni nak cerdik nak apa, ia bukan melalui baca mula-mula, tapi ia melalui dengar. Bila ia dengar, cuba kita perhati, setengah-setengah orang ia baca tak leh, ia nulis tak leh, tapi dia duk dengar sokmo, cerdik dia, bijak dia, Allah Ta'ala bagi. Alhamdulillah. Apatah lagi orang yang menulis, orang baca, orang dengar. Alhamdulillah. Kita nak jadi partner hidup umat kita ni. Jangan we ada orang buta huruf. Orang buta huruf artinya orang tak pandai nulis, tak pandai baca. Jangan we ada di kalangan orang-orang Islam kita. Kena pandai belakang. Nah, apatah lagi pandai banyak-banyak bahasa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Akal fikiran dan umur ni jadi pala modal kepada kita. Jangan duduk pak sedia ataupun uno belakang. Hak ni tak boleh. Kena dengar atau apa maju dalam beberapa perkara. Alhamdulillah. Dan berserahlah kepada Allah serta janganlah menumpukan harapanmu kepada yang lain. Ni jelas-jelas royak kepada Nabi dan royak kepada umat. Wa tawakkal 'ala Allah. Hendaklah engkau bertawakal serah bulat-bulat urusan selepas daripada usaha dah, kerja dah, amal dah, cari sebab hak molek hak betul dah, serah pada Allah. Allah nak wijaya tak jaya bukan kerjaan kita dah. Nah, wa kafa billahi wakila, kerana cukuplah Allah menjadi pemelihara dan pentadbir urusanmu. Maknanya Allah lah kuat kum dule berihan jadkan semua duduk di Allah Ta'ala, bukan duduk di manusia. Ini satu sampai tiga awal suratul Ahzab yang Allah Ta'ala royak macam ni. Mari ayat yang keempat, tajuk baru dah. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Diperintahkan dengan yang demikian kerana apa tu? Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Dalam hati, dalam tubuh manusia tak ada dua hati. Ada so belakang hati. Lepas tu, orang ada royak katanya, apa? Ada pak bilik. Wacai misi, hong. Nah, orang tu, orang sebut-sebut, kadang-kadang nak wik, sedak kecek dan sebagainya. Boleh jadi sungguh tak? Wacai misi, hong. Samrat, terkundiau. Aduh, tak? Sedak orang yang duduk pasang, duduk karung, gimari. Nah, ayat katanya Allah tidak sekali-kali menjadikan seseorang mempunyai dua hati dalam rongga dadanya. Ayat katanya kafir dengan Islam tak ada duduk sekali. Orang Islam hak beriman dengan benar-benar, dia bukan pasang orang suka buat maksiat, karuk dan sebagainya. Ini adalah yang tercatat di dalam tafsir yang Allah Ta'ala nak jadi manusia ni pilih hak mana je nak. Nak Islam ke kau nak kafir? Nak jadi munafik ke kau nak jadi orang mukmin yang sebenar? Ha, pilih. Tapi Allah Ta'ala tak jadi manusia lagu tu kecuali orang Islam yang ada
sikit-sikit maksiat yang dia buat. Saya dah tengok dalam hadis. Orang di padang mahsyar ni ada tiga pasang. Pasang yang pertama muka bersih, cuci. Orang kelum yang kedua muka hitam lega cema. Orang yang ketiga sekerak muka dia putih, sekerak muka dia hitam. Itulah yang dia duk minta sokmo. Ya Allah, putihkanlah wajah aku, muka aku. Sebab apa tu? Orang hak apa? Hak putih dan hitam tu khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka itu duk campur aduk. Duk pak pun. Persompasan di antara amal soleh dan amal yang tak soleh. Jadi nampak-nampak di muka. Masya-Allah. Ni jelas-jelas apabila kita perhati dan tengok hidup kita orang Islam pun lebih kurang itulah juga. Tapi alhamdulillah bagi orang yang selalu berimej, beramal soleh dan selalunya bertaubat, beristighfar, mudah-mudahan wajah muka akan putih sikit lagi. Tapi klik kepada ayat ni tak? Ada nota kaki 1431. Yakni sebagaimana Allah Taala tidak menjadikan dua hati bagi seseorang manusia, maka demikianlah pula manusia itu hendaklah mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, iaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan menurut hukum syariatnya. Kerana apa tu? Kerana tauhid dan syirik, imej dan kufur, taat dan maksiat tidak dapat berhimpun dalam hati yang satu, disebabkan tiap-tiap satunya berlawan ni dengan yang lain. Noh tu. Tak sih jadi duk gelomok. Jadi kafir katik, jadi Islam katik dalam tubuh orang tu lah. Sebab apa? Sebab akidah tak kena tu. Akidah tak betul. Nah. Dan sebagainya. Ini adalah setiap orang yang kena ada apa? Cut jin yang jelas. Cut jin dalam hidup dia yang jelas. Dia orang Islam. Ada setengah-setengah yang ayat katanya pendapat orang Islam adanya dosa dan adanya taat. Ada sebahagian orang-orang zaman dulu kalau dia kita ngaji di dalam tauhid, dalam akidah, iaitu nya puak-puak apa? Puak Mu'tazilah, puak Jabariyah, puak-puak banyak-banyak puak lagi. Yang dia ayat katanya mana-mana orang Islam apabila dia buat dosa besar, maka dia jatuh kafir. Saya misal mudah-mudah orang Islam makan arak. Makan arak dengan sengaja, makan benda mabuk, benda kaya, maka orang-orang zaman dulu hak pasang klum sponsor hidup ayat sat nilah. Dia hukum katanya orang Islam tu adalah kafir lah dah. Siapa tinggal semaya sama ada malah ataupun ingkar hukum dia kafir. Siapa berzina kafir. Siapa curi kafir. Tengok dia hukum, hukum lagu tu. Sebab dia kata, sebab apa? Sebab orang Islam ni orang tak berdosa. Nama dia dah Muslim. Muslim artinya orang yang semata-mata nom-nom serah semua urusan kepada Allah Ta'ala. Dia turut semua gapo perintah besar kecil, susah payah, dia buat belaka. Itu orang Islam. Alhamdulillah. Pas kita pun sekadar dosa kecil boleh jadi ada lah sikit sebanyak, tapi dosa besar jangan sama sekali kita buat. Takut-takut kan? Takut kita duduk pergi gedoh. Gedoh pagar panggil. Pagar tu ada siap-siap dah. Kita pergi gedoh berok. Maka rutuhlah pagar tu. Nah tu, rutuh pagar tu lah. Artinya kita pergi lemet hukum Allah sehingga kita jatuh agama. Walaupun Ahlus Sunnah wal Jamaah ayat katanya, walaupun orang tu dia buat dosa besar sekalipun, tapi dia bertaubat, dia sesar dan dia ngaku katanya dia berimej, maka orang ni kita tak boleh hukum katanya dia orang kafir. Lepas timur soalan, timur soalan katanya walaupun akidah dia rusak, ha, dia kena pergi belajar, kena pergi ngaji ataupun kena ada orang royak kepada dia, hak mudah pergi ni tak kena ni, kena betul semula. Alhamdulillah. Sebab tu kita semua ni kena berakidah, jadi kena, jadi betul. Saya pun tak pandai juga nak royak lagu mana kepada sangkum. Nak royak katanya akidah yang paling betul sekali akidah Nabi SAW. Ayat lagu tu
Lepas tu, siapa nak pergi becek katanya, hak ni khalah, hak ni salah, hak ni orang zaman dulu, hak ni orang belakang, wallahu alam. Hak ni ulama-ulama dalam kitab akidah dan tauhid dia royak lagu tu. Tapi hak paling betul sekali akidah, akidah Nabi. Akidah Nabi yang ambil mana? Ambil daripada Quran ni. Ini banyak soalan. Ni saya kecek ni, saya yakin katanya orang duk titam, dia berasa katanya, "Eh, pas nak royak lagu mana? Nak jadi ciceng, cat-cat katanya akidah yang paling betul lagu mana?" Maka kita ambil lah akidah yang ada di dalam Quran yang Tuhan sendiri royak hadiah perbuatan dia, sifat dia. Ha, tu gitulah. Semua tiap-tiap kargo. Habis situ dah. Dan ia tidak menjadikan isteri-isteri yang kamu ziharkan itu sebagai ibu kamu. Tengok, ni tajuk yang kedua pula. Orang zaman dulu, dia pasal zaman jahiliyah dulu. Witi cara yang nak cerai bini tu, dia tak sebut katanya aku cerai mung. Tapi dia katanya, mung ni dengan aku supaya gemuk aku dah. Maknanya aku tak si jimuk dah mung. Pasal apa? Anak mana nak pergi jimuk-muk? Anak mana nak pergi setubuh dengan mok dia sendiri? Padahal mok dia beranak ke dia. Jadi orang zaman jahiliyah dulu, dia kata kepada bini. Sebab apa? Sebab dia tak serah ke bini. Dia nak cerai, dia tak sebut. Dia sebut katanya, mung dengan aku supaya dengan mok aku dah. Ataupun mung dengan aku supaya dengan adik-beradik aku. Supaya dengan apa? Supaya dengan adik tino aku, supaya dengan kakak tino aku. Dan hak ni kiyah daripada ibu tu. Tu orang zaman jahiliyah dulu. Apabila jadi macam tu, orang tino pun dia rasa kecut hati. Eh, rana tok lelaki ni. Dulu kena molek, kasih molek, ba tua-tua sikit, mula zihar. Mula zihar. Lepas tu kan? Ulama ni saya rayak. Pasal syarat umum. Ulama-ulama pun mari tulis dalam kitab. Takut-takutnya kita bila-bila duk kecek dengan bini kita. Duduk pergi pergi tangi, duduk pergi tengok muka, eh muka yah ni rak, supo dengan muka mok kita. Eh tangi yah ni rak, supo dengan tangi mok kita. Pas jatuh kedok, nama kedok zihar. Kebanyakan ulama ayat tentang tak jatuh. Tapi kita sebut kosak, maksudnya kita tak say kepada orang tino bining kita tu. Bila kita sebut lagu tu, dalam hati kita tu, kita duduk niat dah. Aku supaya nak ceramu, tapi aku tak sebut cerah. Sebut zihar. Siapakah hari ni pun masih ada lagi hukum zihar? Ha, cuba kita tengok tak? Cerita ni, baca dia zihar. Di dalam nota 1.4.3.2. Ialah satu cara tolak. Satu cara cerah yang dilakukan oleh kaum Arab jahiliyah. Iaitu apabila seorang suami berkata kepada isterinya dengan perkataan yang bermaksud. Apa? Persetubuhanku denganmu adalah haram. Ha, maknanya aku dah nak jimukmu, haram dah lepas dan aku tak si jimuk dah. Ha, tu gitulah. Seperti persetubuhanku dengan ibuku. Pasal apa nak pergi jimuk mak dia? Maka dengan serta merta isterinya itu menjadi haram kepadanya selama-lamanya. Supaya cerai tolak tiga dah. Tu pun cerai tolak tiga dah. Ada lagi khilaf ulama. Yang ni panjang ni kalau dia kecek. Ada sebahagian ulama rakyat katanya orang apabila dia cerai bini dia tiga. Jatuh sah dah. Tapi kebanyakannya sebut rakyat berpendapat siapa yang cerai bini tiga sekaligus maka jatuh tiga. Apatah lagi tok laki hok duduk nen kam tula aku cerai mung, aku cerai mung, aku cerai mung tiga kali. Bini ngangu mulut. Weh, beh. Rana cerai tiga, beh. Cerai so badai tu. Ha tu. Tok laki, galiknya buat cerai tiga tu tekah marah. Bukan? Arum duk dia. Gerang, 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 gerang. Bodoh boleh dua hari. Mula cari ustaz lalu. Mula cari baba. Baba. Tak ada ke dalam kitab hak ulama duk royak selit-selit katanya cerai tiga jatuh so. Oh kita tekah tu tak khabar babo. Tekah cerai dengan bini. Babo pun
mula cari kitab. Ha, tengok ni, ha, ada ulama rakyat katanya jatuh. So, ha, cayu kat aku. Ha? Aku cerah tolak tiga dah. Aku dah ingat benar cerah tolak tiga. Bining pun ada kadang-kadang orang tepi rumah dengar cerah-cerah. Katanya, dia cerah dengan bini dia tiga. Dia nak carinya. Hak pasang, ada ke dah ulama rakyat katanya jatuh. So, gitulah dah. Ha, klik kepada tajuk ni semula. Tengok, masa dia pasal tak ada dah. InsyaAllah lah, kita sambung semula ayat ni. Ubah semula, klik kepada ayat yang keempat semula, hubungi dengan apa? Dua hati yang ada di dalam dada manusia dan hukum zihar. Dengan sebab masa habis, insyaAllah kita sambung semula. Lepas tu sikit dah peracaan sampan kepada kita malam esok. Malam esok ayat itunya hari Rabu malam Khamis. Dr. Ruzaimi dan Sheikh Wan Syukri ada ceramah forum lah di Mahawithyalai Fatani di Masjid Al-Haramain lepas maghrib. Jadi siapa yang boleh peluangkan masa antara mengorek dengan isya tu, pakat-pakat pergi semayam mengorek sana. Kita kalau boleh dah, orang luar negeri mari ni dia rasa nak jadi meriah ramah sikit. Kalau dah tak ada orang rasa ya pun tak ada semangat nak kecek. Ha, begitulah dah peracaan sampan kepada kita semua dan orang yang duduk titam di dalam Facebook. Kalau dia boleh malam esok dah, hari ni hari Selasa, esok hari Rabu malam Khamis selepas daripada semayam maghrib, maka akan bermulanya forum dalam tajuk-tajuk iaitu hubungnya dengan nak buat lagu mana nak jadi halusi dalam nak sapa Islam kepada orang. Ah, dah kita tak seguna pasal kasar gasing dan sebagainya. Nak jadi halusi jimat cermat dalam hal nak mengajar nak sapa ajaran Islam kepada dan orang jelata. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.